Jadi ini gas hidrogen. Ini gasnya lebih besar daripada gas oksigen. Gas oksigen lebih sedikit. Ini gas hidrogen. Ini generator hidrogen atau generator H2 untuk terapi kesehatan. Ini output gas H2 atau gas hidrogennya, ini output gas oksigen. Di sini kita salurkan ke tabung-tabung filter ya untuk menyaring gasnya. Tapi ini kita satukan masuk ke dalam tabung sini. Nah, di sini nanti langsung bisa digunakan untuk dihisap ke hidungnya. Jadi kenapa kita gabung antara hidrogen dan oksigen ini? Karena memang dibutuhkan untuk terapi gas hidrogen ini, kita kan juga perlu gas oksigen. Tapi bagi yang ingin terapi untuk gas hidrogen saja juga bisa menggunakan alat ini. Tinggal nanti ini dirubah saja. Ini selang nasal untuk yang ke hidung. Coba dicolokkan. Kita hidupkan. Ini untuk menghidupkan dan mematikan. Di sini baru 6 watt. Suhu awal di 35 derajat. 35,2. Kemudian kita putar, dinaikkan untuk output gas hidrogen di sini. Ini masih kecil, 70%, baru 63 watt. Kalau diputar lagi, ini naik lagi, 100 watt. 100%. Sudah bereaksi. Kita kecilkan lagi. Di 70%, 63 watt. Kita lihat belakangnya. Ini gas hidrogen. Ini gas oksigen yang lebih sedikit. Karena dari air H2O, gas hidrogennya ada 2 atom, dan gas oksigennya ada 1 atom,
sehingga keluaran gas hidrogennya pun lebih besar 2 kali lipat daripada gas oksigen. Tapi di sini kita satukan ini. Disatukan sini masuk ke sini. Jadi ini gabungan dari 2 gas hidrogen dan oksigen. Ini. Kemudian ini kita saring di sini. Disaring lagi untuk penggunaan di hidung ini. Coba dipasang, Mas Bang. Selang nasalnya. Ya, lewat belakang punggung. Jadi ini gas hidrogen, ini gas oksigen, ini gabungan gas hidrogen dan oksigen, kemudian disalurkan ke sini. Ya, untuk terapi seperti ini. Ini menggunakan 70% berapa watt? 63 watt, 64 watt. Suhu 36,5 derajat. Jadi tidak panas ya. Reaktornya sangat adem. Hanya 36,5. Masih 64 watt. Menggunakan putaran 70%. Ini ketinggian level airnya. Ini ya. Di sini paling tinggi segini, kira-kira lurus dengan baut ini. Paling rendah segini. Ini paling rendah, ini paling tinggi. Tapi ini kapasitas airnya sangat besar sekali. Sehingga mungkin sebulan dua bulan baru ngisi lagi di sini. Ini kapasitas airnya nyampe 14 liter. Penambahan airnya pakai air murni atau air minum demineral atau air destilasi atau air RO. Jadi di sini terlihat sekali bahwa ini gas hidrogennya lebih besar. Ini gas hidrogen. Ini gas oksigen. Ini gas hidrogen dan oksigen atau gas oksihidrogen. Ini gabungan dari 2 gas. Jadi gas hidrogen, hidrogen oksigen atau gas HHO. Gas HHO inilah yang berasal dari penguraian air H2O. Jadi di sini terlihat memisah antara gas hidrogen dan ini gas oksigen yang lebih sedikit. Ini gas oksihidrogen atau gas HO. Kemudian kita salurkan ke sini, ke selang nasal, dan bisa dipasangkan di hidung mesin untuk dihisap.
Wah, sudah malam nih, sepi. Masih 64 watt. Ini keluaran gasnya masih pakai 70% dan suhu reaktor 37,6. Ini biarpun dijalankan berjam-jam, suhu reaktor tidak panas ya. Jadi di sini tempat penambahan airnya diisi dengan air minum demineral atau air RO. Ini keluaran gas hidrogennya, ini keluaran gas oksigennya. Di sini terlihat keluaran gas hidrogennya lebih besar dan keluaran gas oksigennya lebih kecil. Ini tadi gabungan dari gas hidrogen dan gas oksigen atau gas oksihidrogen. Ini kemudian disalurkan ke sini, baru disalurkan ke selang NASA. Airnya tetap tenang reaksinya karena tertutup oleh plat-plat. Simulator 37,9 derajat Celsius dan daya listriknya masih 64 watt.